Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Sudirman YouTube channel. Kali ini saya akan membuatkan konten buat teman-teman semua, yaitu perjalanan saya menuju Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sekarang saya sudah di Pelabuhan Bajoe untuk menyeberang ke Pelabuhan Kolaka. Jadi buat teman-teman ikuti terus perjalanan saya hari ini dan jangan lupa di like, komen dan juga subscribe. Dua tahu ya, baru tetamu. Dia kira yang berpikir nanti apa terlambat kilo sapu. Oh iya. Guys, jadi sekarang saya sudah sampai depan kapal dan saya akan masuk ke dalam untuk naik cari tempat duduk. Dan sekarang saya penasaran, seperti apa sih di dalam sini? Ikuti terus perjalanan saya hari ini, teman-teman. Tiga. Guys, jadi seperti ini kondisi area dalam kapal feri KMP Kota Bumi. Sekarang sudah terlihat ramai pengunjung ataupun penumpang dan juga penjual, teman-teman. Nah, untuk tempat duduknya ada kursi dan juga ada kasur busa. Masing-masing semuanya kena sewa, teman-teman. Guys, jadi ini adalah area depan kapal, dimana area sini juga banyak penumpang yang lagi melihat-lihat atau bersuah foto, teman-teman. Guys, ini aku lagi makan pop mie dan ini abang saya yang sedang saya antar untuk nikahan ke Kolaka, teman-teman. Guys, ini adalah area belakang kapal, di mana di sini ada musola dan ada toilet, teman-teman. Dan juga di sini cukup ramai pengunjung atau penumpang, teman-teman, yang lagi melihat-lihat dan juga mungkin bersuah foto, teman-teman.
Guys, sekarang saya sudah berlabuh di pelabuhan Kolaka dan sementara saat ini saya masih nunggu jemputan karena perjalanan saya masih jauh. Jadi buat teman-teman jangan lupa di like, comment dan juga subscribe. Ikuti terus perjalanan saya malam hari ini. Guys, sekarang saya sudah ganti kendaraan lagi karena ternyata saya dijemput sama calon kakak ipar dan perjalanan saya masih jauh. Jadi untuk sementara saya menuju ke rumah kepala desa Matausu untuk bermalam atau menginap. Jadi ikuti terus perjalanan saya malam hari ini karena saya akan menyusuri jalan-jalan yang belum pernah saya lewati. Guys, jadi sekarang sudah sampai di ujung aspal dan sudah sampai di tujuan sementara untuk menginap di rumah kepala desa karena perjalanan saya masih jauh dan besok saya akan melanjutkan lagi perjalanan saya menuju tujuan utama yaitu rumah calon istri kakak saya. Buat teman-teman jangan lupa di like, komen dan juga subscribe.